lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aja Geler Channel. Hari ini saya akan menyusuri belantara hutan Gunung Sawal. Saya akan bercamping di sana bermalam. Semoga mendapatkan tempat yang enak buat spot camping di sana ya. Saya juga belum tahu ini mau di mana tempatnya. Sekarang sama anak-anak mau menyusuri dulu hutannya, mau cari tempat yang sangat indah gitu buat melihat view alam di sekitarnya gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, terus ikuti Aja Geler Channel. Kita siap-siap untuk perbekalan. Oke, siap-siap. Guys. Kita memasuki masih permukiman warga. Jalannya sangat nanjak sekali, bos. Wah, guys. Apa guys, jalannya tuh kita harus buka jalan guys, nggak ada jalan yang bisa dilalui. Lanjut guys. Kemana? Sampai guys. Guys, sampai guys. Ada bambu guys. Weh, ada bambu petuk guys. Ini ke bawah guys, ke bawah, guys, jauh. Yang jarang olahraga gini nih, kalau ke hutan baru juga berapa kilo udah capek, aduh, lulus guys. Guys, kita sudah berada di gerbang pintu masuk Gunung Sawal nih. Di sini ada dua pohon aren yang tingginya sama tinggi. Oh, berjajar dua. Nah, ini gerbang memasuki kawasan Gunung Sawal. Oke, jangan sembarangan. Kita masuk. Bismillah. Oke, guys. Oh. Sekarang kita sudah hampir mau sampai guys. Rencananya kita akan camping di pinggir sungai Gunung Sawal. Ini jalannya guys, jarang terjamah oleh orang kesini. Lihat guys. Jalannya lihat. Licin guys. Ada air.
Eh. Oke guys, sudah terdengar suara air. Kita coba lebih mendekat lagi. Kita lihat tuh. Oh, udah kelihatan tuh. Engke mau balik nama bisa nuturkan selokan ya, Ang? Aduh. Guys. Hah? Guys. Guys, bolang kita, guys. Si bolang guys. Woi, mantap guys. Kita lihat tuh. Airnya udah kelihatan jernih banget. Ini ada jamur, gak tahu jenisnya apa nih. Guys. Kita lihat tuh. Bisa, bye. Buka, bye. Kemana bang kerjain? Cok. Banyak pohon bambu guys. Luar biasa guys. Mantap guys, baru kali ini lihat spot mantap gini guys. Aduh, luar biasa nih air. Oke guys, oke sekarang lagi di curug atau curug apa nih, bagus sekali. Launan cucuk ya ta bay. Guys lihat guys. Mau bedogan apa arupna bay? Ayo menang. Menarik ya na di luhur wah ini dia. Alur ini. Oh pasti mah. Lewat ang iya. Atas. Nyonya. Guys, mantap guys. Aduh. Airnya. Guys. Mantap. Lihat guys, air terjun. Mantap, mantap. Oke guys, sekarang saya udah sampai di curug kaki Gunung Sawal guys. Capek sekali. Jadi sekarang lihat guys, sampai saya udah terobati. Airnya telah jernih sekali guys, enak buat mandi, mantap. Kumaya, motornya kuma? Leluhur. Dan si abot asup euy. Kela can sariap kabe euy. Tiga, dua, satu. Sudah siap.
Mantap. Ini baru di kakinya Gunung Sawal, guys. Belum ke atasnya lagi, masih jauh. Di sini juga airnya masih jernih banget, guys. Jernih dingin, guys. Lihat, guys. Ini airnya bisa diminum. Dingin banget, jernih. Mantap, guys. Kita cari spot buat apa, mendiriin tendanya, guys. Soalnya di sini tidak memungkinkan banyak pohon bambu, guys. Jalannya, guys, lihat, terjal sekali. Ini naik tuh ke atas. Jalannya gimana, guys? Alhamdulillah, guys, sudah sampai, guys. Tadi kita putar-putar di tengah hutan, disesatkan, guys. Alhamdulillah sekarang sampai, guys. Ada kolam. Ada buat pohon. Tuh tenda mana itu, Ang? Adurkan di dia ya. Andap. Sebayu ke mana? Oke, guys, kita ngeliwat dulu, lihat tendanya. Aduh, capek, guys. Kita bikin liwat. Nanti kalau malam bagus dilihat ke sana tuh. Ini ada rumah-rumahan, saung. Itu ada kolam. Ini di tengah hutan, guys, di kaki Gunung Sawal. Oke, guys, sekarang tinggal makan. Tadi udah beres bikin liwet, lihat tuh, guys. Kita makan nasi liwet sama ikan asin. Betul, nak. Betul, mantap. Mantap. Nanti malam kita bakar ikan. Sekarang pakai apa? Ikan asin dulu, guys, ya. Tuh, lihat, mantap. Sama lihat-lihat alam. Oke, guys, mantap, guys. Kalau sudah di hutan tuh apa, punya utang juga lupa, pinjol pada nelpon juga lupa. Mantap banget kalau udah di hutan gini. Punya permasalahan hidup yang rumit-rumit harus dibawa ke hutan biar semuanya hilang. Gak kepikiran, guys. Tapi kalau turun lagi ke apa, ke kampung, datang lagi itu ke pusing. Mantap, lihat. Oke, guys, waktu semakin sore nih. Cuaca udah gelap. Wih, mantap, guys. Udah gelap, guys, tuh. Waktu menunjuk pukul 11 malam. Oke, guys, kembali lagi nih. Di pagi hari ini cuacanya sangat bagus sekali. Semalam gak bisa di video soalnya gelap banget. Sama gak bisa tidur, guys. Serem banget kalau diceritain. Banyak apa ya, makhluk-makhluk yang tidak diundang. Sekarang bakar ikan pagi-pagi, guys.
Lihat ikannya besar banget. Woi, mantap ya mah. Woi. Mantap guys. Mas ada kolam. Ini tuh tempatnya di tengah hutan guys, di kaki Gunung Sawal. Tempatnya sangat indah sekali tuh guys, lihat tuh. Tuh hutan belantara. Ini kalau ke kampung tuh perkiraan sekitar 2 jam perjalanan guys kalau jalan kaki. Ini di tengah hutan ada kolam. Di sini enak buat apa? Ngaliwet itu, camping-camping, kumpul-kumpul. Soalnya di sini juga ada gubuk nih. Mantap. Ini ada kuncen guys. Bakar-bakar. Cuci gudang. Wish. Bakar ikan. Mantap. Liwetnya guys, kita lihat. Enak banget. Nah ini liwetnya guys, coba buka. Wuih, mantep guys. Wah. Bo, bagaimana semalam Bo? Mantep Bo? Serem gak Bo? Serem ya? Sampai gak bisa tidur ya semalam. Ngeri banget. Panas, panas coba. Mantap guys. Kita coba lihat ke atas guys. Tiisnya. Gimana? Seorang-seorang ang di Balong Tongol di situ. Saatnya makan guys tuh. Lihat. Nasi liwetnya. Ngebul guys. Mantap. Ulah kabeh ang. Ulah bahaya. Tebeak. Buruan mang ukim, Bo. Waduh, ya liwat. Uti jam 5. Kesel, man. Kamu itu bener, Bo. Oke guys, saatnya makan guys. You makan you. Perut udah lapar keroncongan gini guys. Pengen makan. Wih, mantep sama ikan guys. You makan you. Wih. You kita serang cerah penting teh. Ngalir makan ini. Kasambat an. Eta mo lamun katempo mah ku make keur nonton bola an di rariung. Tenang santai enggak ada doho. Guys, so, lihat. Mantep bakar ikan. Oke guys, udah dulu ya. Mau makan dulu guys. Daah.
Oke. Okay.